Oke guys, kita masuk ke game pertama antara Salvador Ozon melawan Pendekar Ispo. Kita lihat aja guys ya. Malam lagi kita langsung masuk ke match pertama di hari yang terakhir pertemuan antara Salvador Ozon berhadapan dengan tim Pendekar. Here we go. Oke, ini dia, dan melihat dari segi Jayski, ternyata dia sepertinya akan mencoba untuk melakukan pressure dengan adanya Yo Blitz, karena kalau kita ngeliat dari segi spell di sini pun dia nggak ngebawa Vengeance. Bawanya langsung ke arah Purify. Karena lihat aja dari segi di sini untuk hero-nya sih sama-sama OP ya guys ya. Speechless sendiri dia pakai Nana guys. Apalagi nanti dia juga bakalan bekerja. Tapi kan ini global ban guys ya. Jadi yang udah dipakai gak bisa dipakai lagi cuy. To the Lord juga. So, respect menjadi kunci bagi sosok JSK di game kali ini. Dan nampaknya sudah ada beberapa tabrakan sebenarnya di area early ya. Tapi again, mereka gak mau terlalu buru-buru. Oh, emblem yang dibawakan oleh Cici untuk di game kali ini ya. Rapture dan juga Festival Hunter. Fin Smoke. Jadi, mencoba untuk mencari titik manis antara dari segi defense dan juga offense powernya. Apalagi sebenarnya Brave Smite. Sementara kalau kita ngeliat sekarang, common emblem set untuk bisa meminimalisir penggunaan mana dari Cream Puff, Cream Puff. Tersisa. Wait a minute, itu dia yang udah kita bahas. Nampaknya ada satu buah gerakan lagi. Satu hit lagi guys. Iya, Jayski. Malah tumbang guys ya. Ya, itu adalah timing yang benar-benar bagus banget dari Salvador Ozon. Dan kebetulan dari Baxian Invisus juga sedang bercengkrama ke arah top lane, yang buat akhirnya Jayski agak sulit untuk pulang gitu. Karena dari segi sepertinya Purify. Sementara kalau kita ngeliat dari segi escape mechanismnya pun cooldownnya lumayan tinggi lah untuk di arah early di angka 12 detik kalau nggak salah. Siapa sangka tadi ada rotasi dari Invizu ya. Battle untuk Jayski, first blood diamankan tepat di menit pertama. Menit kedua Turtle hadir dan nampaknya keduanya sama-sama akan memulai kontestasi di area objektif neutral kali ini. Udah dapat pingan dari teman-teman Pendekar. Iya. Ada kill later loh. Turtle-nya guys. Nampaknya ya. Woi. Iya, Dutal. Rine yang dapat lah otomatis lah. Rine. Buat yang kata kalau kita kontrol teman-teman dari Pendekar dan bakal mereka bakal maju ke area depan, tapi Vince Smoke-nya dipanis dengan damage. Invizu, Invizu lah, tumpang guys. Satu kor tiga ya. Mengarah ke area Adik, tapi Adik masih terlalu penuh HP-nya yang ngebuat dia masih bisa selamat. Itu momentum datang, Nana senang tau. Dengan power seperti itu ya, dengan adanya typical kontes. Ya. Adanya Baxi, adanya juga Baras, pasti kan nempel mainnya ya. Makanya. Apalagi dengan adanya Arlok dari Vinsmoke tadi yang langsung menuju ke arah dari Turtle ya. Dan Vinsmoke ingat di sini sebagai roamer. Datang berdua, ternyata itu adalah perfect line up untuk Molina Blitz bisa keluar secara efektif ke arah dua player tersebut. Dan tadi sempat ada pergerakan di mana Vinsmoke menggunakan Vengeance. Mencoba untuk dapetin. Iya, ada pause keluar, ya guys ya. Nah, ini udah aman sih harusnya guys. Biasa guys ya, karena kita telat tipis-tipis itu aman guys. Keep nice. Kelamaan guys ya. Speechless. Tipis banget. Yang dibuka oleh Salvador Ozon pasca adanya satu buat trouble issue, dia membuat adanya satu pemain yang tidak dalam kondisi yang cukup baik. Ada Drew di sana yang harus pulang terlebih dahulu. Rokinya. Speechless ya, justru yang harus di backup sehingga memberikan space untuk Kuroki plating sampai habis. Ya, dan ini adalah hal yang emang harus dilakukan oleh teman-teman dari Salvador Ozon. Mereka tahu kehilangan turtle-nya dan mereka tahu bahwa untuk di turtle kedua ini bakalan cukup susah. Dengan adanya Deathmatch Welcome gitu loh. Makanya mereka mencoba untuk mencari solusi lain. Solusinya adalah apa? Power up ke arah dari Kurokinya dan kebetulan di arah bottom lane nih. Dimana Kuroki untuk di menit kali ini menggunakan Inspire, seenggaknya masih bisa menghasilkan beberapa sisi power lah. Dengan adanya stun yang bisa dihasilkan kalau lempar player ke arah tembok. Yep, late game insurance juga. Ini yang tadi kita bahas poros juga sebetulnya untuk teman-teman dari Salvador Ozon. So kita akan lihat, karena posisi Turtle kini berubah berkaitan dengan bagaimana mereka yang memiliki god lane. Ini Turtle kedua guys ya. Udah mulai dipoking oleh teman-teman dari Pendekar, Circle Jingle. Set, Rine yang dapat guys ya. Kembali diamankan oleh seorang Rine dengan adanya retribution yang on point. Tapi kali ini split tidak mampu untuk menunggangi karya satu pemain dan justru Adik yang harus terpoking dengan adanya damage yang besar dari seorang Bottle. Bahkan tadi kita bisa melihat ya bahwa pergerakan dari Baxianya Invizo pun gak bisa bottle. Keluar maju dikit ternyata turtle-nya udah diambil dan Rine ngeganggu ke arah purple buff-nya loh. Invizo, nah. Dapat juga Kuroki. Dapat loh guys. Zoning out di area bawah terlalu. Invizo gak ada retri soalnya guys ya. Sama-sama gak ada retri itu cuy.
mampu untuk memanfaatkan kekosongan. Satu turret hilang, Ji. Ya, balik lagi tadi seperti yang gue katakan ya. Power up ke arah Kuroki-nya dulu nih. Walaupun memang dari segi zoning out bisa dibilang Salvador Ozone sulit untuk melawannya, ya udah lawannya dengan damage power gitu. Yeah. Dan mungkin dari segi item di sini Corrosion Sight bisa jadi item pertama. Yes, bahkan sebelum sepatu. Satu sepatu pun belum ada loh di tangan dari Kuroki. Fokus banget ke arah damage potensialnya dulu karena ngelihat dari segi itemization yang lainnya, bahkan Arlott yang dibawakan oleh Vince pun di sini pakainya Dreadnought Armor, bukan ke arah dari Fury Hammer gitu. Jadi lebih ke arah untuk badan. Begitupun juga dengan Baxia dari Invizo yang gimana mau nonton Golden Staff udah diamankan oleh Kuroki ya. Yang gede secara instan. DPS pelan-pelan gitu loh. Valentina pun di sini baru jadi ke arah Legend Gem yang mungkin saja bisa ke arah Nodi udah diamankan, diamankan oleh Adik. Langsung yang Nodi dulu ya. Respect juga. Adik-adik. Terkait juga dengan adanya shield betul Favor Roam yang dibawa oleh Drew. Ini yang ngebuat dari sosok Adik harus ngebuild ke arah item tersebut dan gak jarang juga loh mid lane itu sekarang nge-shooter ke arah NOD terlebih dahulu. Iya, karena dari segi perubahan mekanisme ya untuk anti ligen bagaimana, apalagi kalau Dominus Ice itu lebih ke arah kalau misalkan di shift duluan ya, yang ngebuat baru aktif. Tapi Grimpuff tipis, itu dia guys ya. Iya, astaga, Invizu. Tapi dikejar dengan dia mencintai kalau seorang Poto membuat double kill. Diamankan oleh teman-teman dari pendekar. Ini kalau lihat dari segi head-to-head. Jeskinya tumbang guys. Dan juga battle ya. Waduh, dituker aja guys ya, 2 tuker 1 ya. Kita ngeliat dari ke arah pendekar ya. Returnal's Welcome bisa menjadi salah satu ancaman yang paling tinggi dari skill usage untuk melakukan pick off demi pick off. Karena perhatiin deh, untuk 5 poin kill pendekar, itu kalau nggak salah aku hitung tiganya ya, itu dari pick off loh. Yep. Tiga-tiganya itu dari pick of power dan juga mostly mereka ngepanis karya, mungkin ada yang miss-miss ya. Berbeda dengan pendekar yang kali ini bisa dapetin karya titik manisnya. Bagaimana teman-teman Salvador Ozone yang gak bisa nahan power damage dari bottle, gangguan dari speechless, dan juga distractions dari Jeski dan juga... 5 banding 3 menit 7 guys ya. Tugas yang cukup berat untuk bisa nutupin ke arah dari Kuroki. Karena di sini Kuroki kan memilih opsi untuk mengambil ke arah Inspire gitu loh. Oke, maksimalkan damage. Tapi balik lagi, sisi power dari pendekar itu gede-gede banget gitu loh. Dengan adanya Druk, Knockback, Molina Smooch, Transform, Returns Welcome. Itu hitungannya ya bisa dibilang suppress gitu loh ke arah dari Kuroki. Ya karena dia mainnya close combat juga. Sekalinya kena salah satu stun ataupun sisi power itu, damage outputnya dari Salvador okay potong banyak. Nah itu dia. Dan kali ini ada satu buah gerakan lagi. Grimpuff kembali menjadi bulan-bulanan. Tapi nampaknya split-split yang digunakan memberikan teori ancaman untuk mundur ke area belakang. Dan ini sebenarnya Salvador Ozone belum ngeluarin kekuatan mereka sepenuhnya loh. Karena tadi Kuroki belum into banget ke area fight mereka kan. Iya, mereka gak mau ngambil risiko yang benar-benar gede banget. Mereka benar-benar nunggu timing dulu. Hei, final slash-nya guys, bagus banget. Kuroki udah join ke area fight-nya. Dan bahkan kali ini walah, pasnya pecah. Grimpuff tumbang guys. Kurokinya pun mati. Iya sih. Dan Kuroki yang baru join dia elok guys ya. Harus ikut tumbang di area tersebut. Wah, ini perbedaan level juga udah sangat-sangat tinggi sih GP. 3 level perbedaan antar jungle, apalagi dengan tadi satu poin di mana menjadi salah satu domino efeknya sih. Yeah. Purple buff tadi yang dicuri oleh Rinne yang ngebuat akhirnya jungle area dari Invizo itu kepotong secara drastis gitu loh. Satu lagi orange buff gitu loh, mungkin akan mendekati ke angka 15. Rinne. Ngebuat difference level dari angka. Tercuri lagi ya guys ya. Muncul 10 detik lagi. Ini bisa menjadi salah satu early power untuk 10 menit pertama dari pendekar gitu loh. Ini terbilang cepat banget ya tempo yang dibawa, dan bahkan kali ini ada satu buah gerakan yang pertama boy. Tapi nampaknya keadaan tidak begitu baik sehingga respons yang diberikan dari Salvador Ozone mengenai hal tersebut mundur. Dan Lord yang baru kita bahas tadi sudah muncul dan langsung sat-sat di poking dong. Ya, ini power level di sini dari... sih pendekar unggul banget ya guys ya. Harusnya mereka beda, bisa ya lah di sini guys. Dengan zoning out yang dibawakan oleh Cici juga ngebuat, lihat aja Cici Lordnya. Grimpuff yang dapat guys. Astaga. Baksianya mati sih. Waduh adik. Kuroki satu hit woi Kuroki udahlah, harusnya dia tadi udah balik guys, malah dipencet itu ya hitnya ya. Jadi agak jedit-jedit gitu cuy. Karena kalau kita lihat dari segi retribution-nya, nyala retribution-nya. Tapi entah kenapa sangat-sangat telat gitu loh. Yang ngebuat akhirnya tadi satu slam-slam dari Grimpuff bisa dapetin Lord. Untuk teman-teman dari Salvador Ozone, ini udah benar-benar keuntungan yang sangat-sangat besar sih menurutku. Walaupun tiga orang hilang itu menjadi salah satu. Lah ya, langsung tumbang guys. Keduanya lah dari Salvador Ozone. Itu mahal sih ya, bayarannya tuh mahal, gak cuma tiga. Bahkan convert-nya juga karena center turret. Ya betul banget, center turret yang sudah hilang seperti ini ngebuat akhirnya
satu rumah lah kasarnya di saat adanya teamfight yang kurang enakin untuk Sava Dorozon pun udah menghilang gitu loh, ngebuat safe zone mereka makin mundur lagi ke belakang. Ya, dan mungkin kalau mereka bisa convert Lord ini untuk masuk ke area turret, mungkin mereka bisa nutupin kerugian, tapi lihat Lordnya ini terlalu cepat di meltdown untuk teman-teman dari pendekar, dan bahkan nggak nutup waktunya untuk Sava Dorozon masuk ke area pertahanan turret dari pendekar. Iya, karena dari segi wave minion juga tadi bisa dibilang agak rapihan di tangan dari pendekar ya. Hmm. Ngebuat mereka pun juga cukup cekatan untuk bisa melakukan follow up ke arah laning mereka masing-masing. Dan satu pun turret gak ada, Pi. Iya. Hancur. Mereka setidaknya cuma ngasih nafas ya. Karena tadi kalau misalnya berandai Lord itu di tangan teman-teman. 11 berani 3 menit 10 guys ya. Mereka terancam. Setidaknya dengan adanya Lord mereka nurunin tempo permainan yang dari tadi benar-benar gesit banget dibawa oleh pemain-pemain pendekar. Dan bahkan kali ini kita lihat juga udah masuk menit 10, perbedaan goldnya pun udah mulai signifikan. Iya, 6.000 walaupun tadi ada Lord di tangan dari Sava Dorozon ya Cipi ya. Apalagi ngeliat dari segi itemization, aku suka banget dengan itemnya dari Rini di game kali ini. Temanya adalah tetap tebel tapi masih bisa regen dan juga masih bisa ngasih damage. Dengan ada Molten Essence ditambah lagi dengan Guardian Helmet dan Oracle. Oracle adalah yang item paling penting karena menurutku di sini pertama Guardian Helmetnya nambah efeknya. Yang kedua, favor dan juga absorb yang bisa dikeluarkan oleh Drew pun bisa dibilang tetap gede juga yang bisa didapatkan di tangan dari Irine. Yes, itu bakal ngebantu dia untuk sustain ketika berada di tengah-tengah. Yeah. Apalagi kita tahu ya, bagaimana efek Detonas Welcome ketika dia nelan, dia kan pasti bakal diem dan juga bakal diberikan hit ya. Itu yang ngebuat dia harus jaga-jaga juga untuk hal tersebut. Ada damage reduction sih, tapi dari tadi power dari Salamander Ozone ini. Rine, tipis Rine. Itu cuma butuh 2 detik aja Rine setengah darah hilang. Yes, tertampol dengan tambahan damage Sarah juga ya. Berkat final slash tadi yang sempat dibuka oleh salah satu Pinsbook. Tapi against pendekar masih belum mau nurunin tempo. Mereka masih konsisten untuk, iya poking, zoning. Ini ada satu item yang cukup unik menurutku di tangan dari Battle. GDS ataupun Great Dragon Spear di tangannya. Ngebuat kalau misalkan emang ada Around the World bisa dikeluarkan. Ini dia mendapatkan movement speed yang cukup tinggi loh. Yep. Untuk 7,5 detik ke depan. Dan ngebuat dari segi pergerakannya Battle pun ini bisa dibilang agak cukup sulit untuk di lockdown. Kalau teman-teman dari Sava Dorozon. Khususnya Invizo. Karena dari tadi aku ngeliat dari segi Baxia Shield Unity-nya. Ini cukup on point. Tapi dari segi follow up-nya itu benar-benar hari ini. Cepat banget follow up sama Kuroki. Kalau enggak bisa dibilang momentumnya gampang hilang nih di tangan dari pendekar. Betul, ini teman-teman dari pendekar udah mulai harus hati-hati sama siasat apa yang bakalan dibuka oleh teman-teman dari Sava Dorozon. Counter attack mereka juga yang perlu direspek. Di area bawah keadaan krusial sudah mulai bisa dinetralisir. Sedangkan ada Spirit of Dispersion. Itu dia guys, moskopnya kena loh. Mau digasin enggak? Kuroki yang akan mengarah ke mana? Karena udah satu buah tabrakan lagi. Karena beberapa player yang dibeli kira bahkan Cream Puff tercicil. Kan Cream Puff-nya tumbang bro. Invizo yang dapat guys. Finishmob? Tumbang sih. Berhasil mensecure karya objektif Lord. Wah gigi guys ya. Rine sibuk taunting guys dia guys. Rinenya sibuk taunting ya guys ya. Jadi dia agak nge-lag sih kali. Karena kelihatannya dibandingin yang lain dia paling agresif ya guys ya. Kalau soal taunting ya. Mencakup semua player dari Sava Dorozon. Yang kedua adalah dengan dari Spear of Destruction yang dikeluarkan oleh Kuroki. Itu pas banget momennya di mana dengan adanya satu shield unity. Yang nabrak rata depan dari pendekar langsung mundur ke belakang Kurokinya. Datang langsung mundur ke belakang ngasih damage tambahan yang lumayan gede. Ditambah dengan zoning art cream puff yang dimana dia tumbang. Tapi itu udah ngebuka banget area yang cukup luas bagi Sava Dorozon. Langsung fokus ke arah dari Lordnya. Makanya tadi sempet ada momen dimana Rinenya ke distract. Yep. Untuk bisa ngejar ke arah Cream Puff dan juga Vinsmoke-nya. Betul sih, itu sacrifice yang baik dan manis banget dari Cream Puff ya. Walaupun memang again, Lord kali ini bisa di-meltdown dengan sangat baik. Dan langsung diberikan satu buah punishment tambahan setika. Kalian melihat adanya pergerakan dari teman-teman Sava Dorozon baju ke depan. Rine, aduh. Karena Rine yang buat Dinosaurus tumbang gitu saja berupa fosil. Diberikan damage lagi tambahan dengan area Bottle yang mengambil. Wah udah mulai sakit sih, Kuroki WON anjay. Konsil. Woi, wah gila si Jay-nya. Lelelelele itu ii. Astaga Invizo. Seorang Bottle 3 player in total. Ditukar dengan area satu member dari tim pendekar. Wah itu udah menggila sih, dua kali hit aja itu bisa ngambil 1,5 bar HP loh. Dari tangannya Invizo sendiri. Apalagi 1v1 ngelawan ke arah dari Moskov. Oke, Moskov gede di arah attack speed. Gila guys, tinggal Fitzmark sama Cream Puff guys. Harusnya sih aman guys ya, cuma taruh tengahnya yang gak aman bro. Mereka ketika
udah dapat tower tengah udah balik ya guys ya. Ini langsung mengarah area base tanpa lord logis. Iya, karena kalau kita ngelihat dari segi lord tower, pendekar belum dapetin lord sama sekali dari tadi, Pi. Belum. Masuknya dari Sofa Dawson itu benar-benar curi-curian. Yep. Sekali dengan adanya tadi dari Glue, yang kedua datangnya dari Kuroki yang menurutku membuat Sofa Dawson udah megang ke arah lordnya. Tapi lihat dari segi gold lead-nya, Pi. Tetap dia enggak 7000 mau berapa lord pun yang diamankan oleh Sofa Dawson. Apalagi ngelihat dari segi itemization, ini dia power dari full ke arah dari critical chance. Gak ada Windtalker emang di tangan dari battle, tapi ini satu kali hit, sakit banget. Asklaw, Great Dragon Spear, dan juga Berserker Fury yang banyak banget ngasih critical power ke tangan dari battle. Windtalker sebenarnya bisa menjadi salah satu item penutup damage kalau misalkan Wind of Nature nyala di tangan dari Moskov. Tapi gak masalah, karena lihat dari segi item sisanya. Ada satu Malefic Roar juga yang dimana berarti dari battle dia nggak cuman fokus ke arah dari Moskovnya, tapi dia di sini bekerja keras untuk nge-meltdown ke arah frontline juga seperti Invizo dan juga Vince. Iya sih, karena ini privilege yang diberikan oleh teman-teman pendekar itu nggak diraih sama Kuroki. 10 detik lagi menuju Lord yang kedua guys ya, ketiga malah. Lord ketiga guys ya, ini kalau yang dapetin pendekar sih bisa aja end cuy. Kuroki sulit untuk maju ke depan. Bahkan tanpa Lord kah? Cream Puff? Terlalu besar Cream Puff. Oke, gak mau all-in guys. Tapi teman-teman dari pendekar memilih untuk mundur lagi secara teratur. Ya, ini juga menjadi salah satu lampu hijau juga lah untuk pendekar ngelihat dengan adanya HP dari Cream Puff yang udah segitu. Dan untuk regennya sekarang gak bisa lewat minion aja gitu loh. Ngebuat teman-teman dari pendekar langsung mencoba untuk setup ke arah dari Lord-nya. Tapi lihat deh, dari segi positioning-nya Jayski. Dia udah tahu bahwa tugas dia adalah untuk nempelin Invisa dan juga Spin Smoke. Walaupun emang gak tumbang, tapi seenggaknya atasnya delay, rame banget ya guys, minionnya ya. Jadi di clearing dulu aja guys. Di tangan dari Invisa, nyala ya. Konsil bro, gak kena guys tombolnya. Mereka udah bakalan langsung maju ke area depan. Ya, tadi satu buat target sasarannya empuk dan wah, astaga Rine. Yang tidak bisa dibina lagi yang ngebuat akhirnya Rine hilang seketika. Di tangan pemain-pemain dari Salvador Ozone tidak ada lagi pemegang retribution ini yang ngebuat akhirnya Salvador Ozone. Mereka melakukan poking karya Lord dan kali ini mereka masih maju tak gentar. Mereka masih coba untuk memberikan perlawanan yang berarti. Ada speechless juga. Facebooknya tipis banget bro. Immortal terbalu dalam tubuhnya pun masih belum bisa dipecahkan. Speechless! Astaga! Aduh, Invizo kesempatan emas malah kayak gini, aduh. Ya, ya aduh. Itu jadi Invizo sih auto gak bisa tidur guys, sumpah lah. Finsmoke-nya. Wih. Nenek ini Kuroki-Kuroki. BON anjay. Wih. Astaga langsung mati guys, gila. Gila itu sumpah jadi Invisor sih gak bisa tidur guys itu guys. Soalnya kalau mereka tadi dapetin Lordnya malah bisa defend guys ya. Kali. Kelah ya. Kita lanjut ke game kedua guys, bye bye.